Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penggemar komedi UWA dimanapun Anda berada. Pada malam ini dan di video ini, saya sebagai ide kreatif dari komedi UWA menginformasikan bahwa channel komedi UWA akan dirubah nama dan dirubah konten-kontennya. Jadi saya langsung dengan Ibo, pemain dari Komedi UWA, ingin bertanya bagaimana dan masukan dari Ibu sendiri, tapi tidak dihapus video-video sebelumnya, karena yaitu akan menjadi untuk tambahan video-videonya. Jadi di konten selanjutnya itu lebih kepada global vlog inspiratif komedi dan traveling. Nah, menurut Ibu sendiri, jadi sayang kalau misalkan tidak dijalankan, sedangkan teman-teman semuanya mempunyai kesibukan punya masing-masing. kesibukan masing-masing. Menurut Ibu sendiri gimana? Ya, kalau saya sebagai pemerannya mengikuti prosedur apa yang diajukan oleh pembuat konten. Ya. Ide yang bagus sih. Kalau Ibu Mas setuju-setuju aja. Ibu sendiri setuju-setuju aja ya. Ya. Dan mungkin ke depan ya saya juga tidak menutup kemungkinan untuk bersama teman-teman juga yang lain, kalau memang yang lain juga bisa meluangkan waktunya. Contoh kita membuat konten inspiratif, terus konten-konten yang lain, agar ya channel ini tetap berjalan. Karena sayang kalau misalkan tidak berjalan, views makin menurun, subscribe gak nambah-nambah, dan lihat perjuangan dari nol. Nah, dilihat dari perjuangan dari nol, sayang. Susah payah pertama kali bikin channel, bahkan ada sampai yang mengacuhkan di-hack channel yeah. tersebut, dan akhirnya pertama. ada jalan keluar membuat channel lagi dan tetap di Komedi UWA. Tapi malam ini, besok mungkin dan seterusnya, nama dari Komedi UWA itu akan diganti. Jadi kemungkinan lebih kepada namanya nama pribadi, cuman isinya ya Global. Tetap konten ada vlog, inspiratif, traveling, tetap komedi juga ada. Nah, Ibo sebagai pemeran di Komedi UWA, bagaimana jika channel tersebut diubah nama dan diubah konten-kontennya ke depan ya, tapi agar bisa berjalan. Menurut Ibu, kata Ibu tadi Ibu mengikuti, walaupun diganti, apa namanya udah ada? Ada, nanti ya mungkin satu ini juga, surprise, ya. Oh. Bahasa Inggrisnya surprise ya. Ya, ya seperti itu. Jadi, rahasia, kali, ya. Ya, nanti ketika besok ya, video ini yang pertama nanti muncul. Jadi video obrolan kita berdua yang nantinya mengawali konten yang pertama pas channelnya, nama channelnya dirubah. Berarti kemungkinan kedepannya juga ada konten yang bisa kumpul bareng ya? Bisa, ada, ya. Jadi konsep kedepannya ya pastinya meminta teman-teman juga untuk kita kumpul bareng, membuat konten seperti itu. Jadi terkadang menurut peribahasa, lebih baik mundur satu langkah agar bisa melompat lebih jauh, daripada mundur kagak, maju kagak gitu, Bob. Diam di tempat ya. Kalau misalkan diam di tempat, nggak jalan-jalan. Benar. Iya. Dan orang-orang nggak lihat-lihat.
Dan subscribe gak nambah-nambah kok. Jangan subscribe. Tubuh saja nggak ada. Kalau viewers sih ada, 1-2 mah. Insya Allah ya. Insya Allah. Bagus aja bos untuk kedepannya. Semoga aja berjalan dengan lancar, sukses. Amin. Amin. Yang lebih penting sih, itu kata gue tadi, ada waktu untuk bersamanya. Soalnya kan kita membuat konten bukan satu orang. Ya. Ya mungkin nanti konten kedua akan ya seperti ini juga, ngobrol mungkin sama teman-teman yang lain. Setelah Ibu nanti sama siapa lagi teman-teman untuk kita ngobrol berbareng. Tapi gue agak sedikit tegang sih, kayak yang mau diinterview. Oh gitu ya. Karena biasa aja sih, Bo. Gak usah kayak mau masuk kerja ya. Iya. Lama-lama udah masuk gitu. Gak ada. Ijazah aja ke hack. Aduh. Ijazah ke hack. Ke hack apaan? Emang ijazah emang komputer di hack. Kerja sekarang mau banyak yang uang dulu, Bo. Kita mau cari uang, bener. Tapi suruh bayar dulu. Ada yang puluhan juta, ada yang belasan juta. Terus ada lagi ada yang jutaan. Yang bayarnya bisa dicicil lagi, udah kayak lenter. Oh, keren. Benar. Udah kayak kredit ya. Aduh. Nah, jadi seperti itu, Bo. Ntar dulu ngopi dulu, Bo. Ya, ngopi dulu. Jadi ya paling kita nanti sekarang nih kalau ada waktu telepon apa? Weng, ya benar. Pemeran preman yang tidak ada kapok-kapoknya. Preman betul. Udah ngejual batu, udah nipu orang. Ya kita minta pendapatnya juga. Gimana lebih bagusnya, harus gimana? Nah, seperti itu. Jadi kan kalau memang apa? Kalau sudah ada pendapat dari teman-teman untuk dilanjutkan, ya saya juga melanjutkan. Kalau untuk lanjutan konten tersebut itu lebih ke global, jadi jangan terfokus di satu konten seperti itu. Ya kadang kalau misalkan mau ngeprank ya, seperti prank pocong, ibu yang jadi pocong misalkan. Buat kedepannya. Nah, terus ngeprank apa kek gitu kan? Ya, ngeprank pernikahan. Ya tapi emang ibu belum nikah kan? Belum, tapi ya, insya Allah di prank. Kapan? Belum kelihatan hilal. Hilal ya? Iya. Pokoknya udah ditelepon. Ambil handphone ya? Bukan. Kita tunggu satu orang lagi. Waweng yang pemeran preman. Yang nanti kita telepon sebentar. Ngopi dulu pemirsa. Ternyata memanggul, manggul memanggil. Manggul. Wah, ditunggu ya, guru. 1 menit. Teman waktu. Pertambahan waktu, mana main bola. Pas untuk ngevlog apa ada yang apa? Tempat kayak yang spesial gitu yang buat apa ya? Enggak orang-orang. Ya banyak lah. Banyak pastinya ke depan ya. Kita bisa konten bebas di mana aja. Atau kalau memang ada ide dari teman-teman mau konten seperti apa. Jadi biar masuk gitu kan. Kalau misalkan kata Ibo, bos kontennya ini apa namanya ngeprank pacar, ya otomatis kan ibu yang ngejalanin. Ya kan? Nanti yang dalam kontennya tuh ibu sendiri. Terus kalau misalkan bos kita traveling, ya otomatis kita jalan-jalan. Gitu boleh. Kan? Kalau bisa traveling aja sih, Mas. Atau duit nang atau gitu. Ya satu orang lain mana nih ya? Oh ya.
Tapi menurut ibu sendiri gimana? Bagus, Bos. Yang penting ada kelanjutan untuk konten. Ada kelanjutan untuk kontennya ya? Iya. Daripada nganggur nggak jelas, Bos. Ya, dari perjuangan dari nolnya aja, Bos. Udah dihack. Udah segala macam. Cuma kalau misalkan lihat perjalanan yang lalu, susah emang buat channel, dan susah juga bisa apa namanya, sudah ada iklannya, udah ada penghasilannya, ya memang belum bisa dicairkan, tapi setidaknya, Bos, udah ada hasil. Nah, ya mudah-mudahan lah ke depan kita lebih, kalau misalkan global kan bisa untuk konten apa aja kita bisa masuk. Tapi dengar-dengar udah ada suara si Godrak nih, motornya Bang. Coba lihat, Bu. Bang, bukan ya. Bentar. Siapa? Motor tetangga. Jadi gitu. Ngeliat orang-orang kan udah pada punya kesibukan masing-masing. Iya, teman-teman kan pada sibuk masing-masing. Jadi pas telepon di mana? Di sana. Taruh lagi ke sini. Jadi begitu ya teman-teman, mungkin ada perubahan dalam konten gua, baik nama ataupun tentang kontennya.